Haleluya. Puji Tuhan, sore kasih. Sebuah anugerah kita bisa melayani Tuhan, bergerak dari satu kota ke kota yang lain, dari pulau satu ke pulau yang lain, untuk membawa kabar baik. Saudara, ini waktunya kita tebarkan jala untuk melakukan penuaian raya di akhir zaman ini. Tahukah saudara, ada sebuah kisah. Satu kali Tuhan Yesus berjumpa Petrus, mereka semalam-malaman menjala ikan tetapi tidak mendapat apa-apa. Namun satu kali dalam Lukas 5 ayat 4, Tuhan Yesus berkata, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Saudara, itu kunci dalam penuaian. Kita harus masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan, mengalami Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Kalau saudara memasuki area Tuhan lebih dalam lagi, maka saudara akan menemukan banyak mujizat, banyak pertolongan Tuhan, dan saudara akan melihat tuaian yang begitu banyak. Orang-orang yang punya hubungan yang manis, lekat dengan Tuhan, maka dia akan punya rasa lapar yang dalam untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saudara, mari dukung terus pelayanan misi Amazing Grace. Kita punya beban untuk berbagi gitar untuk hamba-hamba Tuhan, pelayanan-pelayanan mereka yang ada di pedalaman. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Salam misi, Tuhan Yesus memberkati.